Iko Uwais, yang dikenal sebagai bintang laga Indonesia, baru saja menerima apresiasi atas berbagai prestasinya. Namun, di balik momen bahagia tersebut, ada pengumuman mengejutkan dari sang aktor. Iko mengungkapkan bahwa ia akan segera meninggalkan Hollywood. Sebagai informasi, ia sudah berperan dalam sejumlah film besar di industri perfilman internasional. Dalam pernyataannya, Iko menjelaskan bahwa ia perlu melakukan regenerasi dalam karirnya, dan loyalitas adalah kuncinya. Alasan utama Iko meninggalkan Hollywood adalah keinginannya untuk mengembangkan film action di tanah air. Iko merasa bahwa ia sudah cukup memperkenalkan Indonesia dan pencaksilat ke dunia internasional. Namun, ia tidak ingin terus berkarir di luar negeri. Kini, ia ingin mengaplikasikan ilmu yang telah didapatnya untuk kemajuan film tanah air. Iko juga berbagi pandangannya tentang bagaimana film laga bisa menjadi lebih menarik. Menurutnya, bukan hanya sekedar adegan saling pukul, tetapi juga harus ada unsur keindahan dan ritme. Keputusan ini sudah menjadi langkah besar bagi Iko Uwais dan perfilman Indonesia. Semoga upaya untuk mengembangkan film action di tanah air bisa membuahkan hasil yang gemilang.